Siapa yang gak kenal Kingston? Brand kesohor dalam dunia memori dan SSD. Beberapa minggu lalu kami diundang ke pameran Kingston di Computex 2024. Di sini kita diperkenalkan beberapa produk Kingston dan Kingston Fury terbaru dalam tema racing. Mereka sebut sebagai Kingston Champions gitu. Sambil kita explore produk-produk di pameran ini, kami mau ngasih tahu kalian asal-usul beberapa istilah utama dan singkatan dunia memori. Produk utama yang bikin Kingston Technology terkenal. Kita harusnya udah tahu apa itu RAM, yaitu Random Access Memory. Beda sama SSD atau HDD yang bisa ingat atau nyimpen data selama bertahun-tahun dalam komputer, memori RAM akan kehilangan ingatannya setelah komputer dimatikan. Makanya, RAM itu cuma dipakai buat mempercepat akses data untuk diproses CPU atau GPU, karena kalau ngeproses datanya dari SSD atau HDD langsung, bakaran lambat banget, bro. RAM terbaru yang diperkenalkan Kingston di acara kemarin adalah Kingston Fury Renegade DDR5 RGB Limited Edition. Selain punya desain keren yang terinspirasi mobil balap, sepasang RAM 48GB ini totalnya punya spesifikasi DDR5 8000 dan Ondaay ECC, salah satu RAM paling kencang yang ada di pasaran sekarang. Bagi yang mungkin masih awam soal RAM, DDR adalah singkatan dari Double Data Rate, penerus RAM Single Data Rate, yang jadul ya, tahun 90-an dulu. RAM DDR ini mampu mentransfer data 2 kali per clock, dalam arti lain, kalau ada SDR RAM dan DDR RAM sama-sama punya clock speed 1000 mHz, SDR RAM cuma punya kecepatan transfer data 1000 mega transfer per detik, sedangkan DDR RAM punya rate transfer 2 kali lipat di 2000 mega transfer per detik, disingkat MTS. Makanya, kurang tepat kalau ada angka speed DDR4 atau DDR5 zaman sekarang disebut dalam MHz. Jadi misal si Fury Renegade DDR5 RGB Limited tadi punya transfer rate 8000 MTS. Lalu dalam spek RAM biasanya juga ada CL atau charge latency. Agak lebih susah jelasinnya, intinya kalau angka CL-nya lebih rendah, akan lebih responsif karena latency lebih kecil. Dan kalau bisa saat nambah RAM, belilah RAM yang konfigurasi CL-nya sinkron antara satu sama lain, amannya beli yang sama persis. DDR5 8000-nya ini juga baru aktif ketika kalian nyalain Intel XMP, kepanjang dari Extreme Memory Profile pada BIOS. Karena jika tidak, secara default RAM ini tetap jalan sebagai DDR5 4800. Nah, setelah setidaknya kalian paham beberapa jargon penting tadi, saatnya kita move on ke form factor alias wujud dari RAM. Secara umum, RAM DDR5 sekarang cuma kebagi dua ya, yaitu UDIMM yang biasa dipakai di PC, desktop, dan server, atau SODIMM alias RAM pendek yang biasa dipakai di laptop, mini PC, atau all-in-one PC. Meski bentuk UDIMM ini biasanya macam-macam, ada yang telanjang, ada yang pakai heat spreader, bahkan tadi yang Fury juga ada yang RGB, dan semuanya saling kompatibel selama muat dalam casing. Nah, uniknya sekarang ada form factor baru lagi nih, yaitu CAM atau Compression Attached Memory Module. Dengan semakin populernya laptop ultra portable dan desktop mini, jenis memori baru yang lebih hemat tempat, tipis, hemat daya tapi tetap kencang dan responsif dibutuhkan. Maka dari itu Kingston ikut serta mengembangkan produk Fury Impact CAM 2 32GB terbaru yang kompatibel dengan motherboard dan laptop masa depan. Seperti contoh Asus ROG dan MSI yang mereka pajang di sini. Dengan begini mereka bisa pasang RAM yang sangat low profile, menyisakan tempat luas untuk solusi cooling CPU atau GPU yang lebih besar, atau memungkinkan laptop-laptop tipis tetap bisa upgrade RAM, tidak bergantung pada memori onboard semata yang tidak bisa diganti. Selain Fury Renegade DDR5 RAM, Fury Renegade PCIe 4 SSD, dan Fury Impact CAM 2, harus diakui ada banyak produk menarik dari Kingston lainnya. Misal seri Iron Key yang punya ketahanan dan enkripsi standar militer, atau Data Traveler SSD dan Flash Drive yang sangat portable dan handal. By the way, tim Kingston Fury ini ikut serta dalam pengembangan desain mobil balap pakai PC AI berisi memori dan SSD Fury generasi terbaru di bagian Empowering AI. Also, di sini kami sempat balapan pakai Cooler Master Simulator dengan PC yang sama-sama pakai Kingston. Mantep kan? Dan terakhir, ada XS1000 dan XS2000. Ini seri SSD tangguh kecepatan tinggi, up to 2TB dan 4TB. Khusus XS2000 itu pakai USB 3.2 Gen 2 X2 dan rating IP55 yang cocok buat orang-orang super duper mobile dan pindahin banyak data kesana kemari. Nah, di antara produk-produk Kingston tadi, kira-kira mana nih yang paling cocok sama lifestyle kalian? Dan apakah masih ada jargon atau istilah dunia memori yang kalian belum paham? Jangan segan buat komen. Di sini, gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.